Ya, assalamualaikum Om Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya, hati-hati Dede. Dede hati-hati, jangan lihat-lihat HP. Usai acara syuting taping tasbih, Lesti dan Bilar yang syuting secara bersama-sama di acara tersebut, nyatanya mereka tak mau melewatkan kesempatan itu saat mereka berdua pulang ke rumah yang sama, ke rumah Bang Bi. Nyatanya kemesraan itu terlihat dan nampak betapa Papa Bilar dan Ibu Bilar begitu bahagia mendapati sang calon mantu menjenguk sang papa yang kurang sehat. Tiba-tiba saja si Papa Bilar langsung sembuh total, auto sembuh ya Pap. Ya, tak lupa Papa itu juga mengabadikan momen mesra bersama calon istri, maaf bukan istri ya, calon istri Bilar itu dengan mengunggah foto doorstep dirinya dan Lesti. Tak lupa dia mengucapkan, "Makasih Dede udah jenguk papa yang sedang sakit," katanya. Hal itu pun memancing komentar dari para netter dan banyak menuai dukungan segera dihalalkannya hubungan di antara Lesti dan Bilar. Tentu saja hal-hal lain, kemesraan, keuangan, dan kehangatan pertemuan mereka di rumah baru Bilar akan menjadi suasana yang begitu elok nan indah. Apalagi memang Bilar sudah lama ingin membawa kekasihnya ke rumah barunya itu, baru kedapatan sekarang. Tapi kan yang terciduk sekarang guys, sebelum-sebelumnya apa tidak terekspos. Namun yang jelas kita selalu mendoakan mereka berdua memang segera dihalalkan. Ya, semoga tahun depan di awal tahun mereka, yakni setelah mendapatkan hujangan dari Ustadz Subki, segera menuju halal. Tentu hal itulah yang merupakan keinginan Rizky Bilar setelah keinginannya memperoleh, membeli rumah di tahun ini terwujudkan. Kini impiannya menikah dengan seseorang yang ia sebut adalah Hinata dalam hidupnya, dalam kisah fiksi Naruto yang ia gandrungi menjadi nyata di dunia realita, yakni dunia dirinya dan Lesti Kejora. Tentu kita, saya sendiri mendoakan semoga mereka berdua memang selamanya berjodoh hingga ajal memisahkan. Dan semoga juga rezeki mereka selalu melimpah ruah, termasuk bagi semua yang nonton video ini. Video kekiutan hubungan romantisme dua keluarga, yakni keluarga Bilar dan keluarga Lesti, rumah Lesti dan camernya calon mertuanya. Itu saja mungkin kabar-kabar terbaru. Jangan lupa ntar juga ada kabar paling baru. Tapi yang paling penting kalian adalah selalu stay tune dan subscribe di channel kita ini agar kabar terbaru mengenai keuangan dan kebaperan hubungan Lesti dan Bilar bisa tersampaikan dengan cepat pada kalian semua. Dan juga semoga kalian semua dilimpahkan rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, ya Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala, dan juga barokah ilmunya. Dan tentu yang terakhir adalah terima kasih bagi kalian telah menonton. Yuk, bye-bye.